Oke guys, jadi hari ini kita lagi mau kemana, Beb? Kita mau pergi ke Bali. Naik apa? Kita naik mobil ke Balinya. Dan sekarang jam... Gak aja nih, Beb. Jam 11.52. Oh iya nih. Oke. Sekarang tengah malam, jam 11.55 aja, jam 12 malam lah ya. Tanggal 30 Agustus. 30 Agustus, hari Selasa. So, harusnya besok kita nyampe jam berapa, Beb? Jam 9, jam 10 malam. Mari kita lihat nih, jam 12 malam kita nyampe jam berapa besok. Nah, sekarang kita lagi ngapain? Isi bensin dulu. Sebenarnya masih ada sih, biar gak sisi lagi di tol, karena dia bakal lebih rame deh. Ini Pertamina jelek kayak gini nih, kalau tengah malam cuma satu yang jaga, jadi lama banget. Asli. Kita fullin dulu, ya tuh. Sebenarnya full sih, cuma turun 2 kotak doang, tapi biar gak sisi lagi karena ntar makin lama. Ikutin terus perjalanan kita, sampai jumpa, belum sampai jumpa. Ikutin terus perjalanan kita, serunya kayak apa? Nanti kita lanjut lagi pas sudah ada matahari kali, Beb ya. Oke, stay tune. Halo guys, jadi sekarang jam 7 pagi dan kita udah ada di Semarang. Udah lewat sih, lebih tepatnya. Iya, betul. Kita... Tadi kita jalan jam berapa? Jam 12 kan di video tadi ya. Sekarang udah jam 7, berarti udah malam. 7 jam lah, cuman ada istirahat dikit tadi. Setiap 3 jaman sekali istirahat. Tuh, kalian lihat ya guys, pemandangannya bagus banget. Iya. Asik banget ya. Wow. Keren banget sawahnya, Beb. Wow. Seru sekali, guys. Udah ada petaninya, Beb. Iya. Satu yang alasan kita suka road trip ya, Beb ya. Apa? Pemandangannya asik. Satu, kedua, ya emang lebih capek daripada naik pesawat, tapi apa ya, slow pace gitu, jadi kita bisa nikmati. Iya, kita bisa nikmatin, kita bisa walaupun capek tapi kita bisa apa? Kemana yang ngomong ya? Nikmati pemandangan, galian handphone gitu, karena ya kalau sopir juga. Nah, tapi kali ini road trip kita ketiga kan, ke Bali kan, Beb? Kalau ke Bali kita kan tidak berapa kali. Ya, tapi yang ke kali ini enak banget karena kita naik mobil baru nih. Guys. Nah, jadi mobil ini enak banget. Kita dia udah bisa jaga ikutin garisnya, jadi ini mobilnya belok, dia belok terus setirnya tuh. Ya kan? Dan dia bisa nyesuaiin kondisi di depan sesuai kecepatan mobil depan. Tapi kita bisa setting juga speednya mau berapa nih. Gue lagi setting di 110, jadi dia nggak akan lebih dari 110. So, nih, nggak, gue gas rem, nggak usah dipegang-pegang setirnya tuh. Dia belok sendiri tuh. Tuh. Jadi sebenarnya nggak lebih capek daripada yang sebelum-sebelumnya. Karena mostly ini nggak digas sama nggak disetir. Paling gue pegang gini doang. Dia udah bisa ngikutin jalurnya sendiri. Udah bisa gas rem sendiri, bahkan bisa nyalip sendiri gitu. Maksudnya kan ngatur gas buat nyalip sendiri. Ya gue tinggal pastikan aja aman mobilnya benar-benar sesuai yang direncanakan gitu. Menurut kamu, kamu gimana, Beb, pengalaman kamu road trip kali ini, Beb? Pengalaman saya kali ini adalah menyenangkan, kan saya tidurnya lebih lama jadi. Emang iya? Kamu tidur, iya, jadi dia tidur. Soalnya dia biasa bawel kalau aku tidur. Tapi kali ini aku dikasih tidur. Karena biasa tuh jalannya udah lurus doang, tapi gasnya harus tetap ditahan kan. Ditahan, tapi terus juga gitu-gitu capek doang ya jalannya. Ini capek. Kakinya bisa gak usah ngegas, tuh bersilah kayak sekarang. Tapi nih bentar lagi juga aku mau gantian. Sebenarnya tadi harusnya kita gantian guys, jadi gak dikasih sama sih. Iya, tapi tadi mau bensin, karena bensinnya udah tinggal dikit nih, gue agak tegang. Masih ada 57 km lagi, tapi tadi bensinnya di 485 km. Katanya ya. Semoga ya. Harusnya ada sih. Ya udah guys, nanti bakal kita kabarin lagi. By the way, Beb, tadi ini bensinnya irit banget. Ini mobil gue HR-V 2022 yang paling baru. Ini tadi bensinnya bisa 19 km per liter. Cuman pas sudah masuk Jawa Tengah, Semarang, dia udah di 16-an karena ya naik turun gitu tadi sih. Dan tadi bawanya agak ngebut juga sampai 140-an stabil kayak gitu. Ini lagi santai lagi di 110, lagi santai aja karena bensinnya lagi dijaga biar nggak boros. Karena belum nyampe pom bensin terdepan. Kalau kamu dari road trip misalnya Jakarta Bali, oh ya kita mau ke Bali by the way. Kalau kamu tujuannya kemana? Kamu part mana yang paling suka? Aku ke salah satu Semarang. Aku di sini. Ini tuh harusnya ya kayak naik turun-turun kalau gitu, tadi kita kayaknya ya waktu kita terakhir kesini kita kan jalan 2 jam lebih cepet ya.
Jadi pas sunrise tuh kita gitu. Enggak, tadi juga sunrise ya? Enggak, di sini lebih cakep, ngerti gak tuh? Tuh. Di sini kayak lebih landai, bagaimana aku udah ngerti. Tapi kita kan waktu itu jalan jam 10 kan. Jadi sebenarnya pace kita tadi lebih cepat tau. Nah, kita cuma lebih, tapi lebih santai tadi kita bisa makan sandwich, makan lain-lain kayak gitu. Ya enggak sih, singkat aku tuh kita di sini waktu itu sunrise. Ya enggak bohong lah waktu tadi itu. Yang gunung-gunung tadi. Enggak bohong lah, Beb, itu kan kita jalan jam berapa. Iya. Gitu. Tapi sebenarnya pace lebih cepat yang sekarang ini deh. Iya, tapi kan kemarin kita jalan jam 10, tetap beda 2 jam lumayan. Oke, so sampai jumpa. Enggak sampai jumpa. Lanjut sampai nanti di kalau udah jalan-jalan dikit ya, guys. Kita update lagi nanti. Widih, kita udah di mana nih, Beb, nih tadi? Udah arah Malang ya. Malang. Bentar lagi tol Trans Jawanya akan habis. Karena tol Trans Jawanya baru nyampe Pasuruan doang. Jadi enggak langsung nyampe Banyuwangi dan bisa nyebrang ke Bali. Ya semoga cepat diperpanjang karena emang udah ada rencana harusnya nyampe Bali bahkan nyampe Lombok sana. Tapi ya ini kita lagi di Tol Malang dan akan segera keluar di Pasuruan. Kira-kira buat nyampe Banyuwangi jam 5.07 tuh guys. Jam 5.07. Masih bisa nyebrang enggak ya? Masih lah 5 sore lah, kita kan pulang malam biasanya, Mel. Oke, so terus aja ikutin perjalanan kita. Wih, itu gunung apa? Itu gunung apa, Beb? Itu Malang bukan? Banyuwanginya, Beb. Hah? Coba guys, ini kita lagi di mana nih? Kejapanan, terus tuh ada gunung tuh di situ tuh. Itu kayak apa sih? Malang enggak sih? Dendengnya setinggi itu masih Malang. Ya batu ya enggak? Bukan ya? Enggak setinggi itu deh kayaknya ya, enggak tahu deh. Ayo guys, sekarang kita sudah menuju penghujung Pulau Jawa nih ya. Python. Nih Python. Bangkit listrik Jawa. Belum kelihatan, Beb. Itu tuh kiri tuh. Ini dah. Dikit lagi guys. Tahan. Gimana nih? Nah, gini lah ya. Pakai white tuh. Satu. Gede banget sih. Tempatnya. Tapi di sini susah adalah tuh lihat guys, jalanannya truk semua jadi ya kudu sabar-sabar gitu. Nih, kamu udah nyalip nih satu nih. Ada lagi, ya. Ada lagi. Oh ini nih guys nih, yang jelas nih. Wih. Python. Kayaknya ada yang di kayak dekat laut gitu, Beb, biasanya. Ini. Guys, dari tadi tuh gue lihat ada banyak banget yang pakai plat putih. Gue pikir kok mobil baru, jalannya udah jauh-jauh banget. Ada plat Jogja, tapi udah di Surabaya. Lagi bensin tadi gue mikir. Iya ya. Itu mah emang plat putih kan sekarang platnya udah ganti ya. Ini mobil gue tapi masih dapat yang hitam. Kayak baru mau nanya, kok kamu nggak putih? Nggak tahu makanya, tapi jadi gitu kan. Nah, nih bayangin ya, ini truk kan banyak nih. Bayangin udah susah-susah nyelip, kebelet kencing. Depan kencing lagi, terus kencing. Pas kita selesai kencing, balik lagi ke belakang truk ini. Itu sering terjadi di perjalanan jauh. Tapi kita jarang nggak sih? Iya. Dan ya, ini dia Python-nya. Ntar kita lewatin apa, Beb? Hutan Baluran. Nanti ada itu monyet juga, itu juga seru banget, semoga bisa ketemu monyet. Cuacanya bagus sih hari ini, cerah. Kayak di sini jarang hujan, kita gak pernah laut sih. Kering, sayang. Laut kali ya? Iya, kering. Emang kalau di dekat laut gak pernah hujan? Jarang, kamu nih ketahuan SD-nya. Emang iya? Gak ada kelas ya? Emang apa hubungannya? Loh, kan air itu menguap tuh dari laut, banyak. Jadi turunnya di tengah gitu. Iya, masih OTW dia. Jadi kalau misalnya apa namanya yang di kasarnya yang menguap itu enggak terlalu banyak, mungkin bisa jatuh di pantai. Oh, itu pecah. Ya udah, nanti lanjut lagi karena nih banyak banget nih Transformers yang harus gue lewatin. Iya, siap. Oke. Okay. Okay, Beb, sekarang kita udah di mana nih? Di Taman Nasional Baluran nih, keren banget sih. Gue pengen banget naik motoran di sini, Beb. Lihat deh, guys. Tapi ini kayak lagi kemarau ya. Iya, ternyata seru. Ini naik motor begini enak banget nih. Gimana tuh? Ah, gila. Seru sekali, guys. Enak nih kalau udah ini pemandangannya nih yang jelas nih, guys. Wih, cakep banget. Waduh, kamu dibalap lagi, Beb. Ya, capek nih. Mau pulang ke Bali. Oke, ini kita tinggal 51 km lagi, guys. 1 jam 15 menit. Wih, cakep banget. Itulah guys, udah tinggal 1 jam 15 menit lagi sampai Banyuwangi, baru kita mau makan. Habis itu baru kita nyebrang ya, Beb ya. Yo, mantap. Oke, semoga kita masih kuat ya, guys. Wah.
Okay, guys, akhirnya gue sampai juga di hotel. Setelah melalui perjalanan kurang lebih berapa ya tadi ya? 20 jaman, harusnya sih 20 jaman, tapi karena tadi gue santai-santai di Banyuwangi dan berhenti beberapa kali buat makan, karena kita gak buru-buru sih trip kali ini ya. Jadi kurang lebih, dan di Bali kan lebih cepat 1 jam, jadi berangkat jam 12 malam tadi, lalu gue nyampe di sini jam 12:30 pagi, jadi kurang lebih 24 jam 30 menit. Tapi kalau dikurangin, jadi ya kurang lebih 23 jam setengah. Itu udah sama nyebrang, udah sama makan, dan santai lain-lainnya. Tadi klipnya kayaknya terakhir cuman ada di jalan tol, pas di deket Banyuwangi, gue ngerekam pas makan, nyebrang sama itu, karena handphone gue low bat. Enggak sih, pas di Banyuwangi-nya, pas di Dialog, gue makan di hotel Dialog Banyuwangi, itu gak low bat, tapi gue sibuk rekam buat TikTok, video yang portrait. Kalian bisa lihat itu di TikTok gue aja, kalau klip yang itunya, sama di Instagram. Tapi kalau untuk video yang kayak gini ya, format kayak gini, gue gak ngerekam buat YouTube. Jadi ya gue minta maaf. Untuk vlog kali ini, sampai sini dulu. Nanti gue bikin beberapa tempat yang akan gue datengin, so stay tune. Jangan lupa follow, like, dan subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video.